Radio komunitas, sesuatu yang tidak asing lagi kita dengar. Radio yang memiliki moto dari, untuk, dan dengan masyarakat ini tidak akan habis terkikis zaman. Begitu pula dengan yang terjadi di Asia Pasifik. Menjadi sebuah kesempatan besar bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta karena telah menjadi tuan rumah bagi konferensi radio komunitas se-Asia Pasifik, yakni AMARC. Konferensi yang diadakan sejak tanggal 16 sampai dengan 19 November 2018 ini ternyata rutin diadakan setiap 4 tahun sekali. Dengan mengambil tema Community Radio for Resilience Communities, konferensi tahun ini berhasil mengumpulkan 300 peserta dari seluruh anggota AMARC Asia Pasifik. Konferensi radio komunitas memiliki tujuan untuk berbagi pengetahuan tentang radio komunitas di Asia Pasifik. Juga terdapat pelatihan dan diskusi mengenai regulasi serta isu-isu yang hangat diperbincangkan di masing-masing negara anggota AMARC, di antaranya mengenai kasus kebencanaan dan perihal emansipasi perempuan. Dari sini, karena memang faktanya di berbagai negara, radio komunitas ada di daerah bencana. Jadi kemudian penting untuk membangun masyarakat yang tangguh, yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Itu yang paling penting. Konferensi tahun ini berhasil mendapat respon positif dari para peserta. Tidak terkecuali sosok peserta dari Nepal ini. I'm from Nepal. My name is Vinod Pariyar. Community Radio, Radio Jagran, 93.6 MHz, Rupandehi, district in Nepal. Our community radio is one of the marginalized community people's voice broadcast. And I come here, Indonesia. I like this place, and here people is also like Nepali, and here society is very helpful. And Jogarta is a nice place. I like this. And we are coming fourth AMARC Asia Pacific Convention. It's also here we learning about community radio, how to run and how to raise issue more than people we meet here. And I must be here visit or also learning and motivated. Yes.